Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Dwi Agustina Ningrum, NIM 41019003 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya poster saya yang bertema dampak corona.
Di dalam poster ini terdapat beberapa keterangan, diantaranya seorang anak dan bapak yang di sekitar mereka terdapat pagar, papan grafik, dua hewan dan satu pohon kelapa, mobil berasap dan pom bensin, gambaran keluarga di rumah, serta lautan yang biru bersih. Yang pertama, seorang anak dan bapak yang di sekitar mereka terdapat pagar. Pagar tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat dituntut untuk tetap di rumah saja agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Dapat kita lihat juga di dalam gambar bahwa anak dan bapak tersebut sedang mengalami kebingungan karena kondisi yang sekarang ini terjadi. Sang anak melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, setiap hari terus beradaptasi terhadap metode pembelajaran yang berubah serta aplikasi-aplikasi yang dihadapi semakin banyak seperti Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Sedangkan sang bapak, karena aturan pemerintah untuk tetap di rumah, pekerjaan pun terhambat bahkan hilang. Biaya sekolah ditambah lagi kebutuhan kuota internet semakin membuatnya bingung. Hal tersebut mungkin dialami oleh beberapa, bahkan banyak kalangan masyarakat semenjak adanya COVID-19 ini. Yang kedua, papan grafik. Papan grafik yang menggambarkan peningkatan kasus corona menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan jumlah penduduk jika tidak diimbangi dengan kelahiran. Yang ketiga, dua hewan dan satu pohon kelapa. Pada gambar tersebut, terdapat dua hewan yang berarti objek kebun binatang atau perlindungan hewan yang lain. Satu pohon kelapa yang berarti tempat wisata pantai atau yang lainnya. Meskipun tidak terlalu mirip, setidaknya gambar ini mewakili objek-objek pariwisata yang kerap kali dikunjungi oleh masyarakat. Adanya pandemi COVID ini mengakibatkan tempat-tempat tersebut ditutup untuk sementara waktu. Hal itu menjadikan devisa negara menjadi turun dan perekonomian semakin tak karuan karena sebagian masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor ekonomi pariwisata. Yang keempat, mobil berasap dan pom bensin. Adanya anjuran di rumah saja tidak berarti selalu berakibat buruk. Namun ada sisi positifnya, yaitu lalu lintas yang biasanya padat semakin berkurang. Macet yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi sebagian masyarakat pun sekarang mengalami kelonggaran. Hal ini mengakibatkan polusi asap yang dihasilkan oleh kendaraan mengalami penurunan drastis. Juga kebutuhan akan BBM atau bahan bakar minyak menurun. Yang kelima, gambaran keluarga di rumah. Yang dimaksudkan di sini ialah karena adanya pandemi COVID-19, kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Bersama-sama dengan keluarga selama 24 jam di satu tempat, terkadang bisa memicu perdebatan. Namun, kesempatan ini juga bisa membuat orang tua lebih mengenali karakter anak-anak dan sebaliknya. Serta membangun kekompakan melalui pembagian tugas rumah tangga atau berbagi hiburan. Hal-hal yang sebelumnya jarang dilakukan seperti menjalankan permainan edukatif bersama anak-anak kini bisa lebih sering dilakukan. Yang keenam, lautan biru yang bersih. Sampah plastik banyak dihasilkan dari kemasan sekali pakai yang digunakan masyarakat saat mereka bepergian atau di luar rumah. Penutupan tempat wisata dan pusat pembelanjaan juga berdampak pada penurunan permintaan kemasan plastik. Dengan demikian, jumlah sampah plastik yang dibuang oleh masyarakat diperkirakan ikut menurun. Ini menjadi kabar baik bagi para pecinta lingkungan. Laut dan perairan yang lain menjadi bersih serta enak dipandang mata. Pada bagian terakhir, digambarkan dua orang yang memegang masker dan akan memakaikannya pada bumi. Mereka ialah petugas medis serta satu orang yang memakai masker. Petugas medis merupakan garda terdepan dalam melawan pandemi ini. Satu orang yang lain menggambarkan orang-orang yang mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran corona. Bersama-sama melawan agar bumi lekas sembuh dari pandemi COVID-19 sehingga kehidupan normal segera kembali. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.